Aku rindu kalian. Kalian rindu enggak? Kata Pak Nggak Ferry. Gitu intonasinya. Aku rindu. Kalian rindu enggak? Karena ada koma ya tadi. Yang kenceng, jadi takutnya membahayakan posisi ibu yang hamil dan anak yang sedang dikandung. Walaupun nggak terbang. Keberadaan dari sepasang artis terkenal di Indonesia, Rizky Billar dan Lesti Kejora di Turki, telah membuat semua fans dan para penggemar dari Leslar di laman media sosial dibuat bahagia dan tak terkira. Beberapa tempat destinasi wisata yang telah dikunjungi oleh Rizky Billar dan Lesti Kejora ini telah membanjiri laman media sosial pada hari ini. Semua orang telah larut dalam bahagia dengan serba-serbi Turki. Lantas bagaimana dengan hari ini? Inilah Fiternik News Update kali ini. Kabar bahagia telah datang bertubi-tubi dari sepasang muda-mudi fenomenal Rizky Billar dan Lesti Kejora di hari ini. Seakan-akan sedang meluapkan rasa bahagianya selama berada di Turki. Lagi-lagi semua netizen yang ada di laman media sosial sungguh berbahagia dengan kabar yang datang pada hari ini. Seperti unggahan yang baru diposting oleh aktor muda Rizky Billar pada hari ini. Dalam unggahan tersebut nampak aktor muda Rizky Billar sedang berpose dan bergaya memakai jas ala Turki sambil mencium Lesti Kejora yang tepat di atas perbukitan Kapadokia di negara yang sangat terkenal dengan julukan transkontinental tersebut. Busana Turki yang berwarna coklat muda tersebut dikenakan oleh aktor muda Rizky Billar dan Lesti Kejora karena suhu udara di Kapadokia pada hari ini lebih kurang 11 derajat Celcius dan ini termasuk udara yang sangat dingin untuk orang-orang yang berasal dari negara tropis di Indonesia. Saking hebohnya serba-serbi perjalanan wisata Rizky Billar dan Lesti Kejora ini di Turki tepat pada hari ini tanggal 25 Oktober 2021 telah mulai lagi dibocorkan beberapa agenda perjalanan dari sepasang cinta abadi ini selanjutnya. Lantas apa saja bocoran dari jadwal Rizky Billar dan Lesti Kejora selanjutnya? Inilah pembahasannya. Dilansir dari beranda laman media sosial Instagram dari Raja Travel, Yuda telah membocorkan beberapa jadwal dan kegiatan dari aktor muda Rizky Billar dan Lesti Kejora pada hari ini. Keberadaan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora diketahui semenjak tanggal 22 Oktober 2021, tepatnya di hari Jumat kemarin, dengan keberangkatan beserta keluarga besar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora, beserta tim dan kru Leslar Entertainment. Di antara jadwal tersebut telah dilalui di antaranya pembuatan konten YouTube, syuting, dan berwisata ke berbagai spot yang ada di Turki seperti Hagia Sophia, Blue Mosque, Galata Bridge, Kapadokia, Gorem, Urgup, Konya, dan Istiklal Street beserta Bursa yang masih banyak lagi spot wisata di negara kekhalifahan Islam tersebut yang telah dikunjungi oleh Rizky Billar dan Lesti Kejora. Namun yang menjadi perbincangan dari manajer Deri Saputra adalah seputar akan berwisatanya aktor muda Rizky Billar dan Lesti Kejora ke Madinah Al-Mukarramah, sebuah perjalanan lanjutan wisata religi yang sebenarnya telah menjadi jadwal tambahan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dalam lanjutan perjalanan umroh kali ini memang sangat diharapkan terutama dari pihak keluarga besar dari Rizky Billar yang juga ikut dalam perjalanan wisata ke Turki. Bagi orang tua Rizky Billar sangat mengharapkan umroh dikarenakan mereka ingin menghabiskan sisa umur mereka untuk melihat tanah suci Mekah dan Madinah ketimbang perjalanan ke Turki kali ini.
Maklum saja bagi orang tua, hanya itu yang mereka harapkan, ujar Yuda pada hari ini. Namun jika seandainya Lesti Kejora tidak berkemungkinan melanjutkan perjalanan umroh dikarenakan kondisi kehamilannya, maka insya Allah hanya Daniel Eddy dan Rosmala Dewi saja yang melanjutkan perjalanan umroh yang nantinya sudah juga ada pemandu dari kami yang menemani, tambah Yuda Raja Travel pada hari ini. Beberapa bocoran lainnya yang juga menjadi kehebohan di laman media sosial pada hari ini adalah seputar serba-serbi oleh-oleh yang juga tengah diborong oleh aktor muda Rizky Billar selama perjalanan di Turki kali ini, yang juga akan menjadi hadiah dan buah tangan dari sang idola kepada fans dan para penggemar yang selalu setia dalam mengupdate status dari mereka. Ya, ini buat fans dan para penggemar kami, karena kalian sudah setia menonton kami dan menyupport kami selama ini. Kalau bukan tanpa kalian, maka kami pun bukan siapa-siapa. Dengan demikian, hadiah ini buat kalian semua nantinya. Sabar ya, ujar aktor muda Rizky Billar. Beberapa spot wisata sudah selesai dikunjungi oleh aktor muda Rizky Billar dan Lesti Kejora, dan ini akan menjadi sebuah kenangan indah dalam waktu yang cukup lama ketika mengingat nantinya. Menurut keterangan dari manajer Dery Saputra, akan ada masa liburan dan wisata nantinya dalam lanjutan kedepannya, dikarenakan memang dalam momen ini tim dari Rizky Billar dan Lesti Kejora telah memaksimalkan beberapa pembuatan konten YouTube yang sangat menarik untuk disimak dan ditonton, dan diharapkan akan memanjakan para fans dan para penggemar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora dengan momen-momen yang sangat indah dan tidak akan pernah dapat dilupakan oleh semua orang. Dan keinginan dari Lesti Kejora akan liburannya ke Turki telah terkabul dengan berwisata perjalanan ke negara transkontinental Turki pada kali ini. Seperti yang telah dicuitkan oleh aktor muda Rizky Billar bahwa cinta itu adalah perbuatan, tulisan dan syair lagu adalah dusta semata, dicuitkan oleh Rizky Billar hari ini. Semoga perjalanan dari sang idola kali ini akan memberikan kebahagiaan bagi semua orang dengan beberapa momen yang sangat indah yang akan segera dibagikan nantinya dengan kepulangan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora dari negara Turki. Dan juga semoga perjalanan dari orang tua Rizky Billar ke Mekah Al-Mukarramah bisa berjalan juga dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.